Keluar pada mulut kita, kita akan jadi takut. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nak bercakap ni, Nabi kata bercakap benda yang baik. So, suatu perkataan yang boleh mendatangkan kebaikan dan juga pahala bagi diri kita. Kalau bercakap melibatkan dosa, akan dihisap. Allah Ta'ala akan hitung. Dia tanya balik, keluar perkataan apa? Perkataan yang kita keluar hari itu banyak daripada mulut kita. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita tuturkan? Apa perkataan yang keluar daripada mulut kita? Oh, jadi kalau sedar yang ni takutlah. Kita nak cakap mulut je labah kan? Nak mengumpat ke orang, mutuk orang, caci maki, hamun orang, kita takut. Semua akan dihisap. Itu perkataan. Sejak kita akhir baligh, berapa perkataan yang kita tuturkan? Yang kita keluar daripada mulut kita. Banyaklah terlepas perkataan-perkataan yang melibatkan dosa. Banyak. Jadi bila kita sedar, kita kena bertaubat kepada Allah. Sebab banyak sangat perkataan yang keluar daripada mulut yang menyakitkan hati orang, yang menyebabkan perkataan itu menyebabkan jadi dosa. Yang keduanya perbuatan. Banyak perbuatan pun banyak. Apa benda yang kita buat, tingkah laku kita sejak kita akhir baligh sehingga sekarang ni, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang menyebabkan jadi payah tu. Tu tak cek kita punya amalan lagi, ibadat-ibadat lagi. Perkataan, perbuatan, yang tu pun sudah menyusahkan kita. Apatah lagi dicek setiap perinci setiap amalan kita. Sembahyang, puasa, zakat, haji kita, semua dibedah siasat. Sempurna ke tak sempurnakan amalan kita. Okey, terus. Cara hisab dilakukan melibatkan perkara waib dan tidak terdapat dalil yang menjelaskannya secara terperinci. Manusia hisab dalam bentuk yang berbeza-beza. Ada dalam kalangan mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan, dengan cara Allah SWT membentangkan amalan yang terlibat di hadapannya. Dan Allah SWT juga memperlihatkan amalan buruk yang dilakukan secara rahsia dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Setelah itu Allah SWT memaafkan, mengampunkan dan memerintahkannya ke syurga. Ada juga yang dihisap secara halus dan satu persatu. Dia akan ditanya setiap perkara yang dilakukannya secara terperinci dan diminta membawa alasan dan hujah kenapa dia melakukan perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sesuatu perbuatan tu, bila Allah Ta'ala nak hisap, Allah Ta'ala tanya tu sebenarnya diikuti, diikori dengan hukuman. Tapi takut manusia ni biasalah, bila dijatuhkan hukuman salah, akan ditimpakan hukuman dan azab, dia akan layak, dia akan lawan, dia akan bertikai, kenapa kena macam ni, kenapa dia bertindak macam ni, kenapa dihukum begini-begini. Jadi Allah Ta'ala kata kamu buat ni apa alasan? Sampai setara tu Allah Ta'ala ni punya penyayang kepada hamba, nak bagi puas hati. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia tanya Allah Ta'ala, kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, bagaimana kamu boleh menghidupkan orang yang mati? Orang yang mati ni hancur tubuh badan, macam mana kamu boleh hidup semula? Allah Ta'ala kata, kamu tak yakin ke? Kamu tak percaya ke aku boleh buat? Nabi Ibrahim kata, bukan tak percaya, walakin liyatma'inna qalbi, nak bagi hatiku tenang, hatiku puas, aku nak bukti. Allah Ta'ala bagi bukti. Nabi Ibrahim tanya, sepatutnya kamu tak payah tanya, aku Tuhan, kamu makhluk, kamu hamba aku, kamu tak payah tanya. Tapi penyayangnya Allah Ta'ala, dia layan. Sehingga di akhirat nanti pun Allah Ta'ala tanya, kamu buat ni apa alasan? Kamu kata ucapan yang buruk macam ni, apa sebab, apa hujah? Apa alasan kamu, kamu cakap macam ni? Kamu buat macam ni, apa alasan kamu? Sepatutnya campurlah neraka pun cukup dah. Allah Ta'ala Maha Adil, dia boleh buat macam tu. Dia tengok orang ni dah dosa banyak, berat dosa daripada amalan dia, kebajikan dia campur-campur je. Siapa nak bertikai Allah? Tapi dia nak bagi puas. Sebagai di mana di dunia dia bagi puas, di akhirat esok dia bagi puas. Sehingga orang tak ada alasan. Orang mati hujah, mati akal. Dah orang tak boleh bagi alasan kenapa dia buat macam ni, kenapa benda ni dia tuturkan yang dia cakap, lalu Allah Ta'ala hukum dia. Sampai macam tu penyayangnya, adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Okey, terus. Ketika itu yang terlibat tidak memperoleh alasan dan hujah di atas amalan yang dilakukan di itu. Kerana itu dia binasa bersama dengan orang-orang yang binasa dan segala kejahatannya didedahkan di khalayak ramai pada hari itu.
firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u dhubura wa yasla sa'ira. Maksudnya, kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalan dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Apa dan maksud keluarga beriman ni? Bukan keluarga daripada adik-beradik dia, daripada anak-beranak dia, bukan. Orang yang beriman di sini maknanya ahli-ahli syurga. Dia masuk pergi kepada ahli syurga tu dalam keadaan gembira. Jadinya, sebagaimana biasalah, orang yang lulus peperiksaan, lulus ujian, seronok tak seronok? Seronok kan? Ini dia lulus ujian lah. Segala perbuatan-perbuatan dia di atas dunia ni, hasil dan kesannya, dia memperoleh buku suratan amal melalui tangan kanan. Berjayalah dia. Sebab tu dia kembali, dia pergi bertemu dengan ahli keluarga yang beriman. Maknanya setiap orang yang beriman tu, dia berjumpa dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga setelah melalui ujian-ujian itu yang banyak, yang dia lulus di dalam ujian tersebut. Okey, terus. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yudhibu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah, dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, dan saya akan menggandakan dia dan akan memberi dari sisinya pahala yang besar. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba yawm al-qiyamati 'udhiba fa qultu 'alaysa qad qala Allah 'azza wa jalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa qala laysa dhaatil hisabu innama dhaatil 'ardu man duqisha al-hisaba yawm al-qiyamati 'udhiba." Maksudnya, sesiapa yang diperharusi hisabnya akan pasti diazab. Aku berkata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu bukan hisab, sebaliknya itu adalah pembentangan amalan. Sesiapa yang diperhalusi hisabnya pada hari kiamat akan pasti diazab. Dalam hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن اسمه فيما أبلاه. Maksudnya, belum bergerak kedua-dua kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang umurnya, kemanakah dihisapkan, tentang ilmunya kepada apa yang dilakukan, tentang hartanya daripada mana diperoleh, dan kemanakah dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya kemana digunakan. Jadi hisab ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia akan cek amalan. Dia ada dua keadaan manusia. Ada yang jenis dibentangkan, ditunjukkan. Yang tu tak apa. Dia akan memperolehi maknanya suatu hisab yang mudah. Tidak menjadi suatu kesulitan bebanan kepada dia. Dibentangkan, ini amalan kamu. Tetapi apabila satu lagi yang menjadi kepayahan kepada manusia, dicek satu-satu, satu demi persatu setiap amalan yang dipersembahkan. Yang ini menyebabkan dia jadi sulit. Sudah tentu di dalam amalan dia, di atas dunia ini tidak sempurna. Perbuatan dosa dia lebih banyak daripada perbuatan pahala. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini, dihisap. Maknanya dicek setiap amalan secara terperinci. Okey, terus. Berdasarkan hadis di atas, antara yang akan disoal pada hari kiamat kelak ialah empat perkara, iaitu penggunaan umur, ilmu, perolehan harta, dan penggunaan harta dan tubuh badan yang sihat, yang akan menjadi saksi terhadap maksiat yang dilakukan oleh seseorang.
seseorang hamba ialah lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit, bumi, malam, siang, malaikat hafazah, harta, saksi dalam kalangan manusia. Antara saksi yang disebutkan dalam Al-Quran ialah lidah, tangan dan kaki. Jadi agak-agak yang jadi saksi kepada perbuatan kita 12 ni, agak-agak boleh terlepas tak? Boleh mengelak tak? Boleh lari tak? Boleh tipu tak? 12 perkara ini jadi saksi kepada amalan kita, perbuatan kita. Okey, terus. Antara saksi yang disebutkan dalam Al-Quran ialah lidah, tangan dan kaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Maksudnya, pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Antaranya juga ialah pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit badan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa abdaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Maksudnya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Antara yang juga amalan yang dilakukan manusia, ia berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, "Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditu akhbaraha. Qala, atadruna ma akhbaruha? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, fa inna akhbaraha an tashhada an 'ala 'ala kulli 'amalin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. An taqula 'amila kadha wa kadha. Yawma kadha wa kadha." Qala, "fa hadhihi akhbaruha." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Pada hari itu bumi memberitahu segala beritanya bagi dia bersama. Adakah anda tahu apakah berita yang diberitahu oleh bumi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui." Sabda baginda, "Berita-beritanya ialah bumi menjadi saksi ke atas setiap hamba atau umat terhadap apa yang mereka lakukan di atas belakangnya, dengan menyatakan, ia melakukan ini dan ini pada hari begini dan begini." Sabda baginda, "Inilah berita-beritanya. Perkara pertama dihisab ialah yang melibatkan hutang darah kerana kesalahan membunuh orang. Ia dinyatakan dalam hadis riwayat Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Awwalu ma yuqda bainan nasi bid-dima'." Maksudnya, perkara pertama yang akan diputuskan hukum pada hari kiamat kelak ialah yang berkaitan dengan hutang darah. Ini yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Bagi yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang akan ditanya ialah hutang solat yang tidak ditunaikan oleh seseorang. Dalam hadis riwayat Quraisy bin Qasibah radhiyallahu anhu menjelaskan, Qabisah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa adhaha wa in fasalat faqad khaba wa khasira fa in intaqafa min faridati shay'un qala rabbu 'adza wa jal unzuruha li'abdi min tatawwu'in fa yukammala biha man intaqafa min al-farad farida thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik." Maksudnya, sesungguhnya amalan yang awal dihisab oleh Allah ke atas hamba pada hari kiamat ialah solat. Jika sekiranya ia elok, orang yang terlibat dengannya berjaya dan selamat. Dan jika ia rosak, orang yang terlibat dengannya akan kecewa dan rugi. Jika amalan fardunya berkurangan, Tuhan berfirman, "Lihatlah adakah hamba ku mempunyai amalan sunat, lalu disempurnakan amalan fardu yang kurang itu dengan amalan sunat tersebut. Kemudian seluruh amalnya akan dilakukan demikian." Orang yang pertama yang akan dipanggil untuk hisab adalah Nabi Adam AS. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awal man yud'a yawm al-qiyamati Adam, fatara'a dhurriyyatuhu fayqal, hadha abukum Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika,
fayaqulu akhrij ba'da jahannam min dhurriyyatika fayaqul ya rabbi kam ukhriju fayaqulu akhrij min kulli 199 faqalu ya rasulullah idza ukhidha minna min kulli 199 famadha yabqa minna qala inna ummati fil umami kasy'aratil baydha'i fil thawril aswad. Maksudnya, orang yang dipanggil pada hari jama'iyah Adam, bagi dia dilihat oleh zuriatnya dan dapat dilihat oleh mereka. Lalu dikatakan kepada zuriat keturunannya, inilah bapa anda semua Adam. Bagi dia menjawab, ya, ya. Lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkan orang-orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam neraka dalam kalangan zuriat keturunannya. Bagi dia berkata, wahai Tuhanku, berapa ramaikah? Allah berfirman, keluarkan untuk dimasukkan ke dalam neraka tiap-tiap 100 orang seramai 99 orang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apabila diambil daripada kalangan kami seramai 99 orang, apakah tinggal lagi dalam kalangan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku kalau dibandingkan dengan umat-umat lain, laksana sehelai bulu putih yang berada pada badan seekor lembu jantan yang berwarna hitam. Dalam 100 orang tu 99 masuk neraka, seorang masuk syurga. Jadi sikit sangat bilangan yang masuk syurga tu. Semoga kita sebahagian daripada ahli syurga lah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Daripada 100 tu seorang yang layak. Cuba bayang. Dalam kalau kata andai kata dan semua kita ni 100 orang, hak seorang je. Macam mana? Hak layak masuk syurga, hak lain semua masuk neraka. Na'uzubillahi min zalik. Okey, terus. Antara orang yang pertama juga dihisab selepas daripada Nabi Adam AS ialah orang yang melakukan amalan secara riak yang melibatkan orang yang mati syahid, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mempelajari Al-Quran. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun rajulun istushhidu wa qutiya fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kazabta walakinaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم يقال عالم وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Maksudnya, sesungguhnya manusia yang paling awal dibicarakan pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang mati syahid. Dia dibawa ke muka pengadilan Allah, lalu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberi kepadanya, dan lelaki itu mengenalinya. Allah berfirman kepadanya, apakah yang anda lakukan dengannya? Lelaki itu menjawab, aku berperang pada jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, anda bohong. Sebenarnya anda berperang untuk dikatakan anda seorang yang berani. Maka itulah yang telah dikatakan kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan supaya dibawa ke tempat hukumnya, lalu diseret di atas muka sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Setelah itu dibawa pula seorang yang belajar ilmu, dan dia pula mengajar kepada orang ramai. Dia juga pandai membaca Al-Quran. Dia diperintahkan supaya dibawa ke muka pengadilan,
lalu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Lelaki itu mengenali kesemua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang kamu lakukan dengannya? Lelaki itu berkata, aku telah belajar suatu ilmu dan aku mengajarkannya. Mengajarkannya pula kepada orang lain. Aku juga membaca Al-Quran kerana-Mu. Allah berfirman, anda berbohong. Sebenarnya anda belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya anda dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran. Maka telah dikatakan begitu kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan ke tempat hukumnya. Lalu dia diseret di atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Setelah itu seorang lelaki yang diberikan dengan kesenangan hidup dan berbagai-bagai harta benda dibawa ke muka pengadilan. Ketika itu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Lelaki itu mengenal nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman kepadanya, apakah yang telah anda lakukan dengannya? Lelaki itu berkata, aku tidak meninggalkan satu jalan yang engkau kasihi supaya aku berbelanja, melainkan aku membelanjakannya kepadanya kerana-Mu. Allah berfirman, anda berbohong. Sebenarnya anda melakukan perkara tersebut supaya anda dikatakan seorang yang bermurah. Sesungguhnya itulah yang dikatakan oleh orang ramai kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan supaya dihukum. Lalu diseret ke atas mukanya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Umat yang pertama pula yang akan dihisab ialah umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka merupakan umat yang terakhir dibangkitkan Allah ke dunia. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nahnu al-akhirun wa nahnu as-sabiqun. Sabiquna yawm al-qiyamati bayda anna kulla ummatin utiyat al-kitab min qablina wa utiynahu min ba'dihim. Thumma hadha al-yawm alladhi katabahu Allahu 'alaina. Hadana Allahu lahu fan-nasu lana fihi tab'u lil-yahudi ghadan. وَنَصَارَ بَعْدَ وَلِمْ. Maksudnya, kita adalah umat terakhir yang dilahirkan ke dunia dan umat yang didahulukan pada hari kiamat. Meskipun tiap-tiap umat dikurniakan kitab dahulu daripada kita dan kita dikurniakan kitab kemudian daripada mereka, tetapi pada hari ini, yakni hari Jumaat, telah ditentukan untuk kita. Allah memberi petunjuk kepada kita baginya. Manusia yang lain mengikut di belakang. Yahudi esok hari dan Nasara والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.